Kalau untuk dinas kesehatan kita hanya terima buffer stock. Yeah. Ini masih ada sisa. Yeah. Ibu hamil, kalau untuk wanita sudah habis yang kita sudah kirim puskesmas ibu hamil. Ini belum dibagikan sama sekali. Iya, karena puskesmas masih banyak. Iya. Tapi sudah ada yang dibagikan. Sudah, kan kita terima itu hari 700-an dos. Oh. Ini lagi 100. Kemudian administrasinya. Kita ingin memastikan bahwa catatan administrasi dari kantor dinas kesehatan provinsi itu harus sinkron dengan yang diterimakan ke sini dan juga sinkron dengan yang didistribusikan kepada masyarakat pemanfaat. Bahwa di puskesmas Benteng
Puskesmas Benteng ini, Kecamatan Komodo, menerima PMT-nya apa? Pemberian makanan tambahan ya? Iya. Terkait untuk balita kurus dan ibu hamil. Iya. Benarkah? Iya. Ya. Bisa saya ditunjukkan tanda terima yang dokumennya disimpan oleh ibu? Ah, ini nih kayaknya. Satu dua belum tetap. Kalau mengenai kadaluarsanya masih lama kan? Yang 2020 expirednya Juli. Juli 2022. 2022. Makanya yang Maret kemarin 118 ratus ini kami belum akhlak pakai dulu yang 2020. Kami dari inspektorat, jelaskan kembali. Kami inspektorat, kami tujuannya itu melakukan pemeriksaan terhadap bantuan-bantuan yang diberikan. Arti pertama, dia sesuai dengan spek atau tidak. Bisa tahu di sini ada jantan berapa, ada betina berapa. Kemudian ayam punya itu ada pakan, ada ayam, ada alat tempat makan, ada tempat minum. Jumlah itu sesuai atau tidak. Supaya kita, jadi masyarakat terima itu sesuai dengan apa yang diperjanjikan di PE. Baik, sekarang kami berada di Desa Cuncang Wulang. Jadi kami melakukan pengecekan fisik, bantuan ternak kambing diterima oleh kelompok tani Tunas Harapan 2. Beliau selaku ketua kelompok akan menjelaskan berapa yang diterima, kemudian manfaatnya untuk apa saja. Baik, mari Pak, silakan. Oke, nama saya Yohanes Subandi, saya sebagai ketua kelompok Tunas Harapan 2. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuannya ternak kambing kemarin. Mungkin harapannya kami dengan bantuan ternak kambing ini kemarin, kami bisa mengubah ekonomi kami. Sore, siang, selamat siang kepada semua. Sekarang kami, tim pemeriksa dan inspektorat, melakukan uji fisik di UB, Depandang. Nah, ini kelompok masyarakat yang menerima bantuan dari Dinas Sosial Provinsi NTT berupa uang 10 juta. Nah, kita bersama Pak Hendrikus. Nah, mungkin kita akan mendengar kira-kira manfaat dari bantuan itu dan juga apa saja yang telah dilakukan terhadap uang yang telah bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Pak. Kami yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang sudah diberikan dari Dinas Sosial dan dana-dana itu telah kami gunakan untuk meningkatkan usaha kelompok kami seperti tas, topi, dompet, maaf. Terima uang bantuan itu dan digunakan untuk pembuatan kerajinan itu. Iya. Dapat uang berapa, Bapak? 10 juta. Woi, kelompok jarang 5 orang satu kelompok. Ini berapa? Bapak jual dengan 150 juta. Ini hasil inspirasi saya. Dengan Bapak Frans, Pak Frans Libur ya. Ya. Bapak adalah ketua kelompok tani Lengkong Ngajo. Ketua kelompok tani Lengkong Ngajo. Iya. Desa Batu Melek. Batu Melek ya, Kabupaten Langkare Barat. Terima kasih. Manfaat bagi kami sebagai anggota kelompok tani atas bantuan baik benih maupun pupuk yang diberikan oleh pemerintah sangat-sangat membantu kami sebagai petani.